Striker Persib Bandung Ciro Alves terpikir untuk bisa tetap di kota Bandung jika dirinya sudah pensiun sebagai pemain sepak bola. Adapun Ciro Alves adalah pemain asing yang berasal dari Brazil. Dirinya direkrut di era Robert Rene Albert dari Persikabo 1973 menjelang musim 2022-2023. Dua musim membela Persib Bandung, kecintaan Ciro Alves terhadap Persib Bandung pun semakin membesar. Dirinya bahkan terpikir untuk tetap berada di kota Bandung ketimbang pulang ke Brazil ketika sudah pensiun nanti. "Saya selalu membicarakan hal ini dengan istri saya cinta Indonesia," ungkap Ciro Alves. "Bagi saya 100% melanjutkan hidup di Indonesia," tutup Ciro Alves. Pemain bernomor punggung 77 itu mengaku sudah menyukai kehidupannya di Indonesia. "Saya menyukai orang-orang dan kehidupannya," kata Ciro Alves. Kendati demikian, Ciro Alves memang belum 100% memutuskan hal tersebut bersama sang istri, Mario Eduarda. Terlebih fokusnya saat ini ia curahkan sepenuhnya sebagai pemain sepak bola profesional untuk Persib Bandung. "Keinginan saya berbisnis di kota Bandung, istri saya punya bisnis yang harus dikerjakan," ucap Ciro Alves.